Kabar terkini, terkuak kematian Krisdayanti, gegara rasa cemburu sang suami tega menghabisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, ketemu lagi bersama admin Kerabat Seleb. Semoga para sahabat diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari lanjut ke videonya, tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Terdapat kabar yang dikutip Kerabat Seleb dari artikel suara.com, kabar tentang pembunuhan sadis yang menimpa sosok Krisdayanti. Ternyata, Krisdayanti dibunuh oleh suaminya sendiri berinisial AR akhir pekan lalu. Dengan cepat polisi menangkap AR saat dalam pelarian. Tersangka kabur setelah melakukan pembunuhan, tapi kami berhasil menangkapnya di wilayah Kabupaten Bengkalis kurang dari 24 jam setelah pembunuhan, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Ajun Komisaris Awaludin. Insiden pembunuhan tersebut terungkap setelah tersangka AR bertingkah aneh, yakni meminta uang secara paksa kepada orang tuanya sendiri, yakni Sakira Gule. Karena tingkah anaknya tidak wajar, Sakira tidak bersedia memberikan uang. AR yang putus asa kemudian kembali ke rumahnya langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah AR pergi, Sakira bersama anggota keluarga lainnya langsung memeriksa apa yang terjadi di rumah anaknya tersebut. Namun naasnya, Sakira melihat menantunya terbaring sudah tak bernyawa. Dari kabar yang terhimpun, korban bernama lengkap Hermita Krisdayanti, perempuan berusia 21 tahun. Korban berasal dari Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Provinsi Riau. Krisdayanti ditemukan tewas di dalam rumahnya. Lebih lanjut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Ajun Komisaris Awaludin juga menuturkan kepada awak media, karena terbakar api cemburu AR tega membunuh Krisdayanti. Aksi pembunuhan itu terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2019, yang diduga korban Krisdayanti meninggal akibat kekurangan oksigen setelah didekap AR memakai sebuah bantal. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.